Halo, assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar membuat selop rajut ya. Ini seperti ini yang akan kita buat. Ini pakai outsole sporty, tapi kita memakai aksesoris. Kita pakai aksesoris feminim ya. Tampaknya seperti ini. Kemudian ini bahan-bahan yang harus disiapkan. Outsole siap rajut ya. Ini sudah dilubangi. Ini sudah beserta insolnya. Insolnya kita pakai yang 3 lapis ya, dia tebal dan empuk seperti ini. Kemudian ada benang polyester kilap ply D27, ada lem khusus sepatu, jarum travesti, penanda, gis berbulat, ada hak band, saya pakai ukuran nomor 2. Ini ada gunting, kemudian ada korek api ya. Sebelum kita mulai membuat sepatu selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mulai membuat pondasinya ya. Kita mulai dari sisi sebelah dalam ya. Yang lada lepuknya ini sisi sebelah dalam, yang lurus ini sisi sebelah luar. Kita mulai dari sini ya. Ini seperti ini ya. Masuk yang di luar ini kita pegang seperti ini. Kemudian kita tarik sepanjang lubang di depannya seperti ini. Kemudian kita ambil benang, lalu kita masukkan seperti ini ya. Lagi kita tarik sepanjang depannya, sepanjang lubang depannya seperti ini. Ini kita tarik sepanjang lubang depannya seperti ini. Nah, tarik sepanjang lubang depannya, kemudian ambil benang seperti ini, masukkan lagi. Kita masuk di lubang depannya, tarik sampai lubang depannya ini ya benangnya. Kemudian kita ambil benang, tarik. Nah, ini kita lakukan memutar sampai ketemu lagi di sini nanti ya. Luarnya seperti ini ya, dia seperti dijahit. Oke, kita lanjutkan sampai ketemu lagi di sini. Nah, ini setelah sampai ujung begini ya. Ini kemudian kita potong ya. Kita potong. Ini kita tarik ya. Kemudian ini kita ikat ya. Nah, seperti ini kita ikat. Kemudian kita akan lanjut membuat dasarnya ya, dasar SJ-nya. Seperti ini ya, kita masuk di sini ya, kita ambil benang.
ini masuk keduanya, kemudian kita ambil benang ini, kita tarik dulu biar agak panjang, kemudian kita buat chain seperti ini ya, kemudian kita bikin SC. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya, kita buat SC. Yang pertama ini kita isi dengan 3 SC, 1, 2, 3. Yang lubang kedua ini kita isi dengan 2 SC, 1, 2. Yang ketiga ini kita isi dengan 3 SC. Ini dengan benang ini kita masukkan ke dalam rajutan ya, benang sisa-sisa ini. Yang ini kita isi dengan 3 SC, 2 SC, 3 SC, 2 SC, 3 SC, 2 SC. Seperti itu ya, sampai memutar ketemu lagi di awal. Nah, setelah sampai ujung ini kemudian kita slip stitch ya. Kita slip stitch seperti ini, kemudian kita buat satu rantai seperti ini, satu rantai, kemudian kita buat SC lagi ya. Ini satu lubang kita isi dengan 1 SC. Satu lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, selanjutnya ini setelah sampai pada ujung, kemudian kita slip stitch ya. Ini SC pertama kita buat baris kedua. Jadi ya. Kemudian kita buat satu rantai lagi seperti ini. Kemudian kita buat SC. Ini kita buat SC ya. Satu lubang kita isi dengan 1 SC. Seperti ini ya. Satu lubang 1 SC sampai kita buat SC baris ketiga tadi. Ini ya. Kita lanjutkan sampai sini. Nah, ini sekarang sudah sampai pada ujung ya. Ini di baris SC ketiga. Kita slip stitch. Seperti ini. Kemudian ini tanpa membuat rantai lagi, kita langsung membuat masuk di lubang ini ya. Kita ambil benang ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian ini kita buat SC dalam tahap ini, jangan sampai SC-nya jadi bertambah atau berkurang ya, isinya sesuai hitungan awal ya. Ini kemudian kita masuk, ini sudah 1, 2, 3, kita masuk ini. Yeah.
bacin satu, kita buat SC seperti ini. Satu lubang kita isi dengan satu SC. Sampai sini ya. Nah, ini sudah sampai pada ujung. Kemudian kita slip stitch seperti ini ya. Kita slip stitch, lalu kita tarik seperti ini ya, agak memanjang. Kita masuk di yang ini ya. Ini kemudian ini kita masukkan ke kait. Nah, seperti ini ya, jadi dia keluar di bawah, di bawahnya. Kemudian ini kita masuk di lubang depannya, kita bikin seperti slip stitch. Nah, seperti ini lagi depannya. Nah, seperti ini ya. Lagi depannya kita buat seperti slip stitch. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini kita lanjutkan tiap lubang, kita buat satu SLST sampai ketemu lagi di sini. Nah, ini setelah sampai pada ujung ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam lubang yang pertama kali kita membuat SLST tadi ya. Kemudian ini setelah masuk di tengah-tengah lubang seperti ini ya, masuk tengah-tengah lubang ini, kita tarik ke dalam ya. Kita tarik ke dalam. Nah, setelah masuk dalam, kemudian kita buat satu rantai, kita buat SC lagi ya. Kita buat SC lagi, kita masuk di lubang bawahnya. Satu lubang kita isi satu SC ya, ini satu lubang kita isi dengan satu SC ini ya. Jadi kita isi satu lubang satu SC, memutar sampai ketemu di sini. Nah, ini sudah sampai pada ujung ya. Kemudian ini bisa kita slip stitch. Kemudian kita kunci dan kita potong. Ya, lanjut kita akan bikin cupnya. Nah, sekarang kita akan membuat cup bagian atas ya. Sebelum kita merajut bagian atas, ini kita pasang insole dulu ya. Caranya ada di tutorial sebelumnya. Ada ya, sebelumnya saya sudah pernah share cara mengelem insole ke outsole ya. Dilem tipis serata, biarkan mengering, kemudian baru ditempel. Oke. Setelah dipasang insole seperti ini ya, kemudian ini kita tinggal mencari garis tengahnya. Garis tengahnya kita cari garis tengahnya dulu seperti ini.
Kemudian kalau ini dirasa miring ya, ini kan miring, seperti miring ke sini, berarti di sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita akan membuat, kita mulai membuat dari sini ya, kita masuk di lubang tengah ya, seperti ini. Jadi kita tidak masuk di dua benangnya, tapi di satu yang bagian atas, seperti ini. Kita buat chain 1, kemudian kita buat SC. Ini berlaku untuk semua ya, masuknya ini kita masuk di atasnya saja ya, sampai ke sini, sampai ke sini, nanti kita masuk di bagian yang atasnya saja. Seperti ini ya, kita ambil, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan sampai penanda ya, satu lubang kita isi dengan satu. Nah, seperti ini yang terakhir. Nah, seperti ini bisa kita gunting dulu ya, sisa benangnya ini, seperti ini ya. Ini kemudian ini kita SLST ya, kita SLST. Tetap ya, masuknya sesuai arahan di awal tadi. Nah, seperti ini kita SLST. Kemudian ini kita balik, kita balik, kita buat SC lagi ya. Kita masuk di lubang yang ini ya, ini depannya. Untuk yang di baris, di row ini, kita masuk di keduanya ya, keduanya. Bentar, agak sulit ya, seperti ini. Kita buat SC seperti ini ya. Ini kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Nah, untuk slip stitch di akhir ini kita balik dulu ya, kita balik seperti ini, baru kita SLST. Kita slip stitch ya, lihat ini, kemudian kita SLST ya. Jadi kita masuk tetap ya di lubang atas laut tengah ini, kita SLST. Nah, seperti ini ya, kita SLST. Kemudian kita akan buat
motif ya. Kita buat motif ini, kita masuk di lubang depannya. SC biasa, kemudian di depannya ini kita masuk di bagian bawah ya. Harusnya kan di sini, tapi kita masuk di lubang bawahnya. Selang-seling ya. Setelah lubang bawah, kita masuk di SC biasa, lubang atas. Kemudian ini masuk di bawahnya. Atas lagi. Bawah lagi. Atas lagi. Bawah lagi. Atas lagi. Bawah lagi. Atas lagi. Bawah lagi. Atas lagi. Nah, ini kemudian kita SLST ya di ujung sini. Kita SLST. Tarik-tarik biar dia rapat. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah di slip stitch ya. Kemudian ini kita balik. Kita balik, kemudian kita membuat SC biasa lagi ya. Kita masuk di lubang yang ini ya. Ini satu lubang kita isi dengan satu SC. Seperti ini. Sudah sampai pada ujung, kita balik. Kita balik, kemudian kita buat SLST. Kita buat SLST. Seperti ini. Ini kemudian kita buat motif lagi ya. Kita buat motif lagi. Ini nanti di sini isinya SC atas, berarti nanti di sini SC bawah. Jadi isinya selang-seling ya. Atas bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan SLST. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dapat dua motif. Setelah SLST, kita balik lagi. Kita buat SC lagi, SC. Kita buat SC lagi. Satu lubang kita isi dengan satu SC. Ini ya, kita isi sampai
ujung ya. Setelah sampai ujung, kemudian ini kita SLST ya. Kita SLST, kemudian kita buat motif lagi. Ini berarti isinya atas, ini bawah. Seperti ini ya. Ini sudah dapat 3 motif. Ini terakhir. Kemudian kita SLST ya di sini. Kita SLST. Nah, seperti ini. Ini dapat 3 motif ya. Setelah di SLST ini kita balik. Kita balik, kemudian kita buat SC lagi. Kita buat SC lagi, kita masuk di lubang yang ini. Tap. Satu lubang kita isi dengan 1 SC. Seperti ini ya. Nah, setelah sampai pada ujung, ini motif keempat ya. Ini kita SLST dulu ya. Kita slip stitch dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat motif ya. Karena ini di sini nanti isinya pendek, berarti di sini yang panjang ya masuk di lubang bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas lagi. Bawah lagi. Atas lagi. Bawah lagi, atas lagi, bawah, ini atas, bawah. Atas, bawah. Atas. Kemudian ini kita slip stitch di lubang ini sebanyak 2 kali. Ini kita akan lanjutkan ya, caranya sama membuat motif apa cuff bagian depannya ini, caranya sama ya. 1 2 3, ini terhitung satu motif ya. Ini satu motif, dua motif, tiga motif, empat motif. Kita buat sebanyak 16 motif untuk size 37 ya. Jadi kita buat sebanyak 12 motif lagi ya. Ini sudah 1 2 3 4. Caranya sama ya, seperti yang depan-depannya ini buat yang ke belakang. Nah, ini sudah sampai pada ujung ya. Ini dapat 16 motif. Kemudian kita slip stitch ya di sini. Kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat SC mundur ya. Kita buat SC mundur, caranya
nggak dibalik, tetap seperti ini ya posisinya. Ini kita masuk di lubang ini. Nah, dapatnya seperti ini. Tinggal kita masukkan keduanya, lanjut depannya. Ini ya. Nah, ini dapat dua lagi. Seperti ini ya. Ini. Depannya lagi. Dia jadinya seperti ini ya. Ini kita isi satu lubang, satu SC mundur sampai ujung ya. Kita lanjutkan sampai ujung sini. Nah, setelah sampai ujung seperti ini tinggal kita slip stitch ya. Nah, seperti ini kita kunci dan kita potong. Enggak panjang ya, supaya nanti kita mudah untuk menyelipkan ke dalam lanjutan dengan jarum travesti. Seperti ini. Ini kita selipkan di antara rajutan ya dengan jarum. Kita masuk dulu di sini. Intinya kita seperti menjahit. Kemudian kita melangkah ke atasnya. Nah, seperti ini. Ini kemudian bisa kita potong ya. Kita bakar sedikit. Nah, seperti ini kita tinggal bikin strapnya ya. Ini kita tinggal bikin strapnya. Nah, ini sudah selesai dirapikan benangnya. Kita tinggal bikin strap. Strap kita mulai dari sisi sebelah luar ya. Ini luar yang lurus ya. Ini kita awali di motif kedua. Ini kan motif pertama di sini. Kita mulai dari sini. Bentar. Nah, kita masuk di sini. Ya. Kita bikin chain 1. Kemudian kita buat SC. 1 depannya. 2 3 4 seperti ini ya. Kemudian kita bacain 1 balik, kita bikin SC lagi, satu lubang satu SC ya. Nah, seperti ini. 1 2
3. Kemudian kita bacain 1, kita balik, kita lanjutkan ini ya, kemudian kita balik, kemudian chain 1 kita balik, kita buat seperti ini ya, sepanjang bagian atas ini, ke bagian atas. Chain 1 kita balik, kita lakukan sampai sepanjang sini. Nah, ini sudah dapat 32 baris ya, SC, 32 baris SC. Ini kemudian ini bisa kita potong dulu ya biar mudah pasang aksesorisnya. Ini kita tarik agak panjang ya. Nanti buat menyambung ke sini. Ya. Kita potong agak panjang. Nah, ini kemudian ini kita pasang ya. Ini kita pasang aksesorisnya. Ini ya, pasangnya, katupnya tertutup seperti ini. Ini yang keluarkan tadi. Ini kita masukkan. Nah, ini sampai 5 baris ya, 1 2 3 4 5, ini batasnya ya. Ini 1 2 3 4 5, kemudian ini kita kaitnya, ini kita pasang seperti ini ya, lalu ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini kita tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, jadinya manis sekali kan? Ini kemudian kita pasang di sini, ya. Ini kita sambung. Di motif yang kedua ya. Ini motif pertama. 1 2, ini motif yang kedua. Kita pasang. Nah, seperti ini ya. Ini lagi ya, di benang. Ini ya. Terakhir. Nah, seperti ini. Ini terakhir kita kunci dan kita tarik. Ini tinggal kita selipkan di antara rajutan. Jadi ya. Finish ya. Ini kurang seperti ini. Nah. Manis kan? Ini kita rapikan dulu ya dengan jarum travesti. Nah, seperti ini. Ini ya, kita masukkan ke dalam.
Nah, seperti ini kita tarik. Tinggal kita selipkan di antara rajutan sini. Kita masukkan di tengah-tengah motif, kan enggak kelihatan. Ini. Seperti ini ya. Selesai. Nah, ini jadinya. Siap dibuat jalan-jalan. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.